kembali lagi bersamaku Stereoflow. Jadi pada video kali ini aku akhirnya mendapatkan semua item langka dari kotak kejutan misi harian. Selain itu aku juga mau kasih lihat ke kalian hasil dekorasi taman mini yang aku bikin di rumah adminku. Kenapa mini? Karena item tanaman di PKXD kan terbilang sedikit guys. Jadi aku dekor yang sederhana aja. Jadi ditonton sampai habis untuk lihat hasilnya ya. Oke, cara untuk mendapatkan kostum ini kalian hanya perlu rajin untuk selesaikan misi harian yang ada di jam ya. Tuh, jadi ini juga tergantung kehokian kalian juga. Untuk mendapatkan item langka, ini info kemungkinannya hanya 1,5% tuh guys. Kalau misalnya tanaman-tanaman lainnya atau furniture itu 13%. Jadi kemungkinan besar kalau kalian gak hoki, kalian dapat tanaman guys. Tapi tenang aja, tanaman yang kalian dapatkan itu bagus banget buat ngedekor guys. Nah di sini ada 3 misi, yang pertama pekanan, kedua event, dan yang ketiga harian. Pekanan ini bisa kalian selesaikan dalam 1 minggu, sedangkan harian itu setiap hari ada guys. Nih, aku sudah selesaikan yang hari ini dan yeay, aku mendapatkan tanaman janda bolong. Nah, jadi ini adalah item favorit aku dari kotak kejutan ini. Kebetulan banget ya aku dapat. Nah, buat kalian yang pengen dapetin item set ini, kalian jangan lupa selesaiin misi ya. Oke, sekarang aku bakalan ganti baju ke item setnya tuh. Widih, cantik banget tuh. Ini tuh kayak apa ya? Bagus banget guys kostumnya. Gimana lagi kan kalian bisa dapetin item langka atau kostum sebagus ini secara gratis tuh. Jadi buat kalian sekali lagi yang mau, kalian jangan lupa selesaikan misi harian yang ada di jam kalian. Nah ini adalah alat untuk siram tanaman. Apa sih namanya? Vas bunga ya. Tuh, jadi dia buat siram tanaman. Lucu banget. Oke, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian hasil dekorasi dari mini taman yang aku bikin. Nah, jadi taman ini aku bikin dari item jam atau misi harian ini juga, dan juga dari item lainnya. Nah, di sini aku taruh gerobak ice cream, pakai pohon ungu, kotak pos ungu. Ya, iyalah, kan stereo. Astaga, mobil. Oke, langsung aja yuk aku kasih lihat ke kalian. Nah, aku kasih lihat tuh. Widih, gimana menurut kalian? Ya walaupun atapnya agak gimana gitu ya dari jauh, tapi kalau dari depan bagus. Nah, ini aku bikin di dalam rumah admin di bagian danaunya. Tuh, guys. Jadi di sini ada tanaman dan juga ada kayak apa ya itu namanya? Rumah-rumahan kecil lah. Tapi bukan rumah, tapi kayak rumah gitu. Nah, ini untuk tanamannya aku terinspirasi dari Minecraft untuk desainnya gitu, guys, tuh. Jadi kayak ada pagar-pagarnya kan, kalau di Minecraft tuh kebanyakan dikasih blok kan, blok batu. Aduh, apa sih ngomongnya kok belepotan gitu. Oke, untuk rumah-rumahan itu aku terinspirasi dari salah satu viewers atau salah satu pemain. Jadi aku bikinnya lebih sederhana. Nah, di sini ada tempat duduk, jadi kalian bisa merendam kaki kalian di dalam air tuh, guys. Ini aku desain 2 orang, jadi kalian bisa berduaan itu bersama siapa? Bersama sahabat kalian gitu. Ini cocok banget sih buat tempat healing-healing, iya enggak? Nah, di sini aku juga taruh, guys, gerobak ice cream karena kayak cocok aja gitu di sini. Oke, ini untuk rumah-rumahannya. Kiri dan kanannya seperti ini. Ada tangga. Terus ini aku pakai item berwarna merah ya. Gak tau kenapa aku pakai warna merah. Karena bagus aja sih. Oke, di sini juga ada kursi. Nah, kursi ini tuh kan minimalis atau kayak estetik gitu kan. Jadi aku pakai kursi yang ini tuh. Gila, aku suka banget sih sama hasilnya, terutama bagian tanaman.
Nah ini guys, kalian pasti tahu vlog itu kok ada tanamannya kayak gini. Jadi tanaman ini berasal dari lemari guys. Kan di lemari ada kayak pot gitu kan. Jadi aku ide-idein taruh di sana. Tuh pokoknya aku suka banget sih bagian ini. Nanti aku bakalan open public server, jadi kalian bisa lihat tanaman ini hasilnya gimana. Jadi buat kalian yang kalau misalnya terinspirasi atau mau bikin juga, boleh banget ya. Tapi kalau kalian jadiin video, jangan lupa kasih ibe. Gitu guys. Oke, itulah semua dari hasil dekorasi mini taman aku. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa untuk follow akun Yauniaku dan like postingannya ya. Aku bakalan usahain untuk posting terus sebuah foto di Yauniaku. Dan juga kalian bisa bantu aku mendapatkan 30.000 followers di Yauni. Jangan lupa ya, klik follow-nya. Oke? Oke. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Kalian bisa komen pendapat kalian tentang hasil dekorasi dan apakah kalian sudah mendapatkan kostum ini guys. Bisa kalian komen ya di bawah. Oh ya, untuk kalian yang terinspirasi sama hasil dekor, boleh banget kalian tiru ya. Tapi kalau kalian bikin video, jangan lupa untuk dikasih ide dari aku. Karena ide seseorang itu sangat penting untuk orang lain, karena itu bisa bikin mereka bahagia. See you in the next video guys, goodbye.